Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dua salat hari raya, yaitu salat Idul Adha dan salat Idul Fitr. Dan penulis kitab Al-Fiqhu Manhaji setelah itu menyebutkan dua perkara yang disyariatkan terkait dengan hari raya tersebut, yaitu yang terkait dengan Idul Fitr ada namanya Zakatul Fitr, yang terkait dengan Idul Adha ada namanya Al-Udhiyah, yaitu korban. Kita lanjutkan pertama tentang Zakatul Fitr ya. Zakatul Fitr, Zakat Al-Fitr, bahasa Indonesianya ya, Zakat Al-Fitr ya, atau Zakat Fitri ya. Nah, Al-Fitr sendiri artinya adalah berbuka. Berbuka ya, yaitu setelah berpuasa, maksudnya hari lebaran ya. Dan penamaan Zakatul Fitr adalah penamaan zakat terhadap sebabnya ya. Namanya tasmiyatu syai' bisababihi, penamaan suatu dengan sebabnya. Disebut Zakatul Fitr karena zakat tersebut diwajibkan karena berbuka. Karena berbuka itu seorang selesai dari berpuasa dan dia berbuka, yaitu masuk di malam lebaran dan hari lebaran ya. Disebutkan ya bahwasanya Zakatul Fitr baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, yang pada tahun kedua Hijriah, di tahun yang sama di mana diwajibkan puasa bulan Ramadan. Adapun asal tentang atau dalil tentang wajibnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitr min Ramadan ala nasi. Sungguhnya Rasulullah sallallahu mewajibkan zakatul fitr di bulan Ramadan kepada masyarakat, kepada manusia, sa'an min tamar, yaitu satu sa' dari tamar, atau sa'an min syair, atau satu sa' dari gandum putih, ala kulli hurrin au abdin, atas setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya, zakarin au unsa, laki maupun wanita, minal muslimin, dari kaum muslimin. Adapun syarat kewajibannya, syarat kewajiban zakat fitr, zakat fitri ada tiga disebutkan oleh madhab Syafi'i. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian maka orang kafir tidak wajib bayar zakat fitr meskipun dia punya uang ya. Orang kafir jika tinggal di negara kaum muslimin tidak wajib bayar zakat. Meskipun tinggal di bawah naungan negeri kaum muslimin. Meskipun kafir dhimmi. Baik. Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, jika orang kafir tersebut punya pembantu atau punya budak yang muslim, punya pembantu yang muslim, kita sebutkan bahwasanya semua orang Islam wajib bayar zakat. Maka pemerintah menyuruh dia untuk bayarkan zakat budak tersebut. Ya, karena dia yang bertanggung jawab atas budak tersebut, atau dia bertanggung jawab atas pembantunya. Kalau pembantunya nggak bisa bayar zakat, dia disuruh bayar. Ya, karena yang kewajibannya bukan kepada orang kafirnya, tapi kepada orang Islamnya, hanya saja mereka di bawah naungan orang non-muslim. Tapi yang kedua, syarat yang kedua, ini syarat pertama. Jadi perhatikan di sini, kalau kita perhatikan syarat ini, maka tidak disyaratkan balik, tidak berakal, tidak juga ya, merdeka juga tidak disyaratkan. Artinya apa? Kalau ada anak kecil pun kena kewajiban zakat, orang gila pun kena kewajiban zakat. Siapa yang di bawah tanggungannya bayarkan zakat dia ya. Meskipun ini asalnya terkait dengan orang puasa, tapi ketika dalam hadis tadi Rasulullah mewajibkan ala kulli hurrin au abdin zakrin au untha, semuanya, baik orang merdeka maupun budak, lelaki maupun wanita, minal muslimin, pokoknya orang Islam siapapun dia hidup maka kena kewajiban zakat. Tidak harus balik, tidak harus berakal, tidak harus merdeka, budak pun kena kewajiban. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dia mendapati terbenam matahari. Mendapati terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, yaitu dia mendapati malam takbiran, gampangannya ya, mendapati malam takbiran ya, artinya malam ketika matahari terbenam, malam takbiran dia masih hidup ya. Maka dari sini siapa yang meninggal maka tidak wajib zakat fitr, maksudnya yang meninggal sebelum terbenam ini tidak wajib zakat. Demikian juga tidak wajib zakat yang lahir setelah terbenam, tidak wajib zakat ya, karena dia tidak mendapati, dia lahir setelah terbenam, dia nggak mendapat terbenamnya matahari. Demikian juga kalau ada orang masuk Islam, yang masuk Islam setelah terbenam, ini juga tidak terkena kewajiban zakat karena dia tidak mendapati terbenamnya matahari. Beda kalau dia masuk Islam sebelum terbenam, begitu dapat terbenam matahari dia kena zakatul fitr. Demikian juga misalnya seorang menikah dengan wanita, akad nikahnya setelah terbenam matahari. Maka dia tidak menanggung zakat istrinya. Dia tidak menanggung zakat istrinya. Ya, istrinya sudah bayar sendiri. Kenapa? Karena dia nikahnya setelah terbenam matahari. Ini disebut oleh fuqaha Syafi'iyah ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, memiliki harta yang lebih dari apa ya, lebih dari kebutuhan nafkahnya, kemudian nafkah ini umum ya, mencakup makan, pakaian, tempat tinggal, untuk malam hari raya dan siangnya ya. Kalau dia punya kelebihan baru dia bayar zakat. Kalau ternyata dia nggak punya kelebihan, dia ternyata belum bayar kontrakan, dia ternyata belum bisa belikan baju buat anaknya, untuk anaknya nggak punya baju, maka dia tidak kena kewajiban bayar zakatul fitr. Zakatul fitr itu wajib jika dia memiliki kelebihan harta. Taib, Win. orang yang wajib kita keluarkan zakat fitrah, yang wajib kita bayarkan atau kita keluarkan atau bayarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrinya, bukan fitrahnya, zakat fitrinya. Siapa aja? Yang pertama, diri kita sendiri. Kita wajib bayarkan zakat fitr buat diri kita sendiri. Yang kedua, orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Tanggungan kita. Seperti usul dan furu'. Ya, usul. Al-usul. Maksudnya, ayah orang tua dan nenek dan yang lainnya. Kemudian al-furu', maksudnya anak dan cucu ya. Yang kita memang mereka di bawah tanggungan kita ya. Mereka di bawah tanggungan kita. Kemudian Pak Romo sebagian menambah misalnya kalau zaman dahulu ada budak. Kemudian misalnya pembantu yang tidak mampu. Pembantu yang tidak mampu bayar zakat, kita bayarkan. Nah, ini semua kita bayarkan tanpa harus minta izin. Kita keluarkan zakat fitrah mereka tanpa harus minta izin. Zakat fitri mereka tanpa minta izin. Nah, sebelum saya lanjutkan, memang ada sebagian ulama membolehkan menamakan zakatul fitr dengan zakat al-fitrah. Ada zakat fitrah, ya. Ada sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan zakat fitrah. Mereka mengatakan zakat fitrah maksudnya kembali kepada fitrah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila khalqillah, yaitu zakat yang kembali kepada fitrah. Tapi yang lebih tepat wallahu alam bisawab zakatul fitr, karena penamaan zakat fitrah itu zakat karena berbuka puasa, karena menemukan mendapati terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun jika kita bayar yang tidak wajib, yang tidak wajib kita bayar, kalau kita mau bayarkan orang, catatan, jika kita ingin membayarkan orang, membayarkan zakat orang lain yang bukan tanggungan kita. Ini lupa, ini juga usul furu' budak, istri juga ya, istri. Istri juga harus kita bayarkan. Semua orang di bawah tanggungan kita. Ya. Jika kita ingin bayarkan zakat orang lain yang bukan tanggungan kita, misalnya saya pingin ada orang miskin tetangga, ya, kita pingin bayarkan zakat fitr, atau kakak kita atau adik kita, maka ini harus minta izin. Harus minta izin. Karena ini adalah ibadah. Harus minta izin agar kita menjadi wakilnya. Tidak boleh kita kemudian datang ke dia, sudah tidak usah bayar, saya sudah bayarkan. Tidak bisa. Harus minta izin. Saya bayarkan ya. Seperti itu. Saya jadi wakilmu, saya akan bayarkan. Meskipun uang kita, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau memang asalnya adalah di bawah naungan kita, enggak usah minta izin, kita bayarin memang. Karena memang mereka kita tanggung kehidupannya, kita bayarin, enggak ada masalah. Enggak perlu minta izin. Baik, Win. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang harus dibayar dalam zakat fitr ya. Hukum-hukum zakat fitr. Zakat fitri. Yang pertama adalah apa yang dikeluarkan. Yang dibayar atau dikeluarkan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi yang dikeluarkanlah so'an min tamr, satu so' ya. Satu so' korma atau syair, ya, gandum putih. Jadi atau ya, gandum putih atau zabib, apa, kismis. Ya, ini diantara yang di apa namanya yang dikeluarkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya satu sa', ya, satu sa'. Kalau kita kesimpulan, ini semua adalah makanan pokok. Ini semua makanan pokok. Oleh karenanya dikiaskan kepada ini semua. Kalau zaman kita biasanya beras. Zaman kita adalah beras. Di zaman kita adalah beras. Yang mendominasi adalah beras. Adalah beras. Kalau ternyata di suatu masyarakat mereka memiliki berbagai macam makanan pokok, ada yang jagung, ada yang suka makan jagung, ada yang suka makan beras, ada yang suka makan korma, ya kita boleh bayar semuanya, mau korma boleh, semudah kita, karena itu makanan pokok kita. Tapi kalau masyarakat semuanya makan nasi, ya sudah, kita bayar apa? Bayar nasi tidak jadi masalah. Seandainya masyarakat ada yang bayar sering makanan pokoknya selain nasi, kita boleh bayar dengan makanan pokok. Ya. Baik. Kedua, berapa kadarnya? Kadar zakat fitr. Zakat fitri. Satu sok. Satu sok. Itu sok. So'an. Nah, sok ini adalah ukuran volume. Ini adalah ukuran volume. Bukan berat. Di zaman Nabi SAW mereka ketika melakukan jual beli mereka menggunakan sok. Sehingga sampai sekarang ada sebagian teman-teman yang memiliki sok nabawi, mereka punya sanad. Saya dulu pernah ketemu seorang juga memiliki sok nabawi, tapi sanadnya rupanya ada rawi yang bermasalah gampangnya gitu. Tapi intinya takribi, sekitar suatu yang mendekati, ya, satu sok, ya. Ya, jadi ketika kita mau konversi, ya, pertama soknya sendiri hanya kira-kira, tidak karena ada sok nabawi ya, mirip-mirip ya. Ketika mau dikonversi jadi masalah. Ketika dikonversi, jika dikonversi menjadi berat, maka khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf ya. Ada yang mengatakan 2,7 kg, ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang mengatakan 2,4 kg. Dan ini yang dipilih oleh penulis Fiqhul Manhaj. Kata mereka satu sok itu volume, tapi kalau dirubah menjadi, dikonversikan menjadi berat, maka dia sekitar 2,4 kilogram. Masalah berikutnya, bolehkah membayar zakat fitri dengan uang? Mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak sah membayar zakat fitri dengan uang. Yang membolehkan, semua jumhur mengatakan tidak boleh, yang membolehkan hanya mazhab Hanafi. Yang membolehkan hanya mazhab Hanafi. Namun yang benar tidak boleh, ditinjau dari dalilnya. Pertama, Rasulullah SAW ketika menyebutkan sok, jadi sok itu, sok itu adalah 4 amdad, 4 mud. 1 mud itu begini. Kalau 4 mud berarti 1, 2, 3, 4. Itulah satu sok kira-kira. Rasulullah SAW wudunya 1 mud, kalau mandinya 1 sok, 4 kali begini jumlah airnya. Apakah boleh dibayar dengan uang? Jawabannya yang lebih tepat tidak boleh. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, Rasul mengatakan sok, 1 sok korma, 1 sok gandum putih, 1 sok zabib, ya. Ini semua kalau dikonversikan menjadi nilai beda-beda. 1 sok korma harganya tidak sama dengan 1 sok gandum, satu sok gandum tidak sama harganya dengan satu sok zabib. Sehingga Rasulullah SAW memandang pada ukuran volume. Nah, kalau kita mau bilang harus ikut dengan uang, pertama di zaman Nabi ada uang, di zaman para sahabat ada uang. Ada dinar, ada dirham. Namun mereka tidak pernah membayar zakat dengan dirham, tidak pernah. Yang kedua, kalau kita mau menjadikan uang sebagai patokan, uang yang mana? Apakah harga kormanya kah? Atau harga, di zaman Nabi kan ada harga korma, ada harga syair, gandum putih, ada harga zabib. Ini beda-beda semua. Kismis, semuanya beda. Jadi patokan yang mana? Namun, wallahu alam, meskipun hukum asalnya tidak boleh, tetapi kalau ada maslahatnya, maka tidak mengapa. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama dari kalangan ulama Hanbali, bahkan dari ulama Syafi'iyah. Ya, saya bacakan perkataan penulis fikih manhaji, mereka tiga orang penulis para ulama Syafi'iyah, mereka berkata, "Wa madhhabul Imam Syafi'i, madhhab Imam Syafi'i annahu la tajzi'ul qimah." Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Ya, ini madhhab Imam Syafi'i. Tidak sah membayar dengan duit, harus dengan makanan pokok. Bala budda min ikhrajiha qutan, harus dikeluarkan dengan bahan makanan pokok, min ghalibi aqwati dzalikal balad, dari makanan pokok yang dominan di negeri tersebut. Illa annahu, tapi ternyata dia membolehkan, lihat. Illa annahu la ba'sa bi tibai madzhab al-Imam Abi Hanifah. Tetapi tidak mengapa di zaman sekarang ini kita ikut madzhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala fi hadhil mas'alah fi hadzal asr. Dalam masalah ini, di masa sekarang ini. Wa huwa jawazu daf'il qimah, yaitu bolehnya membayar dengan uang. Dzalika li anal qimah anfa'u lil faqir, karena bayar dengan uang lebih manfaat bagi si fakir, si miskin, al yaum, pada hari ini. Minal faqir nafsihi, ya. Wa aqrab ila tahqiqil ghayah al marjuwah. Ini lebih dekat pada mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi saya ingatkan balik pada ikhwan-ikhwan, lihatlah bahwasanya para ulama Syafi'i yang menulis buku ini, mereka pun tidak harus berkutat pada mazhab Syafi'i. Dalam masalah ini mereka mengikuti mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi, ya. Artinya tidak benar bahwa kalau kamu sudah mazhab Syafi'i enggak boleh keluar sama sekali. Kalau kamu sudah salat harus salat mazhab Syafi'i, enggak boleh ada sedikit hambalinya, enggak boleh. Kalau kamu sudah zakat harus zakat mazhab Syafi'i. Ini buktinya mereka keluar dari mazhab Syafi'i dan ikut mazhab Hanafi, ya. Dan itu juga Ibnu Taimiyah sebutkan bahwasanya kalau memang dalam kondisi ada masalahnya sangat besar, maka boleh dengan uang, ya. Ibn Taimiyah tidak khusus bicara tentang zakatul fitr, tapi dia bicara zakat secara umum. Contoh misalnya ada suatu komunitas masyarakat, mereka sudah punya beras, cuma mereka nggak punya uang untuk beli lauk. Kondisi seperti ini mending kita kasih uang mereka buat beli lauk, mereka untuk makan. Mereka untuk makan. Tapi kalau ternyata mereka butuh beras, maka jangan kasih uang, kasih beras. Kita lebih hati-hati, ya. Kita berpegang dengan tiga mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Yang bolehkan uang cuma mazhab Hanafi, ya. Kita berusaha berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i karena memang dalilnya lebih kuat. Ya, di zaman Nabi, di zaman sahabat ada duit namun mereka bayar dengan makanan pokok. Dan zakat fitr itu tujuannya adalah untuk tidak kelaparan pada hari raya, bukan untuk berbanyak-banyak duit. Enggak, itu zakat mal itu. Mungkin untuk ini, untuk bayar ini, bayar listrik, bayar sewa rumah, itu zakat mal. Kita nggak apa-apa, kita bayar zakat fitr dengan zakat mal. Adapun zakatul fitr untuk bisa tidak kelaparan pada hari raya, maka itu yang dibutuhkan adalah makanan pokok, ya, makanan pokok. Kecuali itu dalam kondisi darurat dibutuhkan uang, makanan pokoknya sudah ada, nggak ada lauknya, oke lah kita kasih uang misalnya. Taib, di antara juga permasalahan zakat fitr adalah waktu pembayaran zakat fitr. Yang keempat, waktu bayar zakat al-fitr. Madzhab Syafi'i membolehkan. Jadi ada namanya waktu wajib. Dua, perhatikan. Ada dua waktu. Waktu boleh, waktu wajib. Waktu wajib kapan? Jika telah terpenuhi dua sebab. Jika telah terpenuhi dua sebab. Ya, dua sebab itu adalah apa sih dua sebab yang menyebabkan zakat fitri harus dibayar? Dua sebab, yang pertama puasa, yang kedua adalah terbenamnya matahari di hari terakhir. Jika telah terpenuhi dua sebab ini, maka wajib untuk bayar zakat fitrah. Tapi waktu boleh kapan? Jika terpenuhi salah satu sebab. Di antaranya misalnya puasa. Misalnya puasa. Puasa saja. Oleh karenanya Madzhab Syafi'i mengatakan zakat fitrah boleh dibayar dari awal bulan Ramadan. Karena menurut mereka zakat fitrah sebabnya dua. Puasa dan terbenam matahari, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Nah, kalau seorang sudah puasa hari pertama, sudah puasa hari kedua, dia sudah boleh bayar zakatul fitr. Karena dia sudah melakukan sebab pertama. Dan ini waktu boleh, bukan waktu wajib, waktu boleh. Ini semisal apa? Dikiaskan semisal bayar zakat mal. Zakat mal itu sebabnya dua, haul dan nisab. Haul dan nisab. Kalau sudah terpenuhi kedua-duanya, maka sudah wajib bayar zakat mal. Dia sudah punya nisab dan sudah haul, sudah tahun depan masih bertahan nisabnya, maka wajib bagi dia bayar zakat al-fitr. Tapi para ulama mengatakan jika seorang baru terpenuhi satu sebabnya itu nisab, dia punya uang sudah mencapai nisab emas 80 juta, maka ketika sudah mencapai nisab dia boleh bayar zakat meskipun belum sampai haul. Ini boleh. Kenapa? Karena waktu boleh, bukan waktu wajib. Karena sudah mengenai satu sebab. Adapun kalau dia bayar sebelum nisabnya sampai, maka tidak sah, itu bukan zakat fitrah, sedekah. Dia hanya boleh membayar zakat fitrah kalau sudah mencapai nisab. Kalau sudah boleh mencapai nisab meskipun haulnya belum sampai. Makanya para fuqaha mengatakan boleh seorang bayar zakat mal lebih cepat setahun, 2 tahun boleh. Dia bayar untuk 2 tahun sekalian, boleh bayar 3 tahun sekalian. Boleh, yang penting nisabnya ada. Nisabnya sudah sampai. Tapi dia belum terkena kewajiban. Dia baru terkena kewajiban kalau sudah nisab dan sudah haul. Sama dengan zakat al-fitr menurut mereka, menurut Madzhab Syafi'i, bahwasanya ada dua sebab, sebabnya puasa dan terbenamnya matahari. Kalau sudah terpenuhi dua-duanya maka wajib bayar zakat. Tapi kalau baru terpenuhi satunya puasa, maka sudah boleh. Mereka boleh bayar zakat dari awal. Ini pendapat Madzhab Syafi'i. Apalagi dikuatkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang mengeluarkan zakat sehari sebelum dan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitr. Wallahu a'lam bishawab. Ini diselisih oleh para ulama yang lain, para mazhab yang lain, bahwasanya mereka memberi keringanan 2-3 hari sebelum Lebaran, karena tujuan dari zakatul fitr itu adalah agar orang-orang pada hari Lebaran tidak kelaparan, intinya gitu. Ya, kalau dibayar pada hari pertama, hari kedua repot, mungkin sudah habis. Ya, tapi ala kulli hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kita akan melihat wijhatun nazar dari sisi pendalilan dari mazhab Syafi'i. Ya. Adapun waktu terakhir, ini waktu apa namanya? Waktu bayar zakat fitr, waktu bayar zakat. Yang terakhir adalah pembahasan waktu batas terakhir, batas waktu terakhir. Bayar zakat. Tentunya kita tahu zakat fitr dibayar yang terbaik adalah sebelum sholat id, sebelum sholat id. Kalau sudah bayar setelah sholat id maka dikatakan sedekah, ya, dikatakan sedekah. Namun Madzhab Syafi'i mengatakan waktu bayar zakat fitri, ya, paling terakhir adalah sampai terbenam matahari hari Lebaran, ya, yaitu malam Lebaran sampai penghujung hari Id. Hari Id. Yaitu sebelum terbenam matahari. Terbenam matahari pada hari Lebaran, pada hari Idul Fitri, hari raya. Adapun kalau dia bayar pada hari besoknya maka qadha. Tapi Madzhab Syafi'i tentunya bayar sebelum sholat id, tapi kalaupun dia bayar setelah sholat id, maka masih sah. Masih disebut sedekah dan itu sah. Dan masih ada, masih pada waktunya. Tapi kalau dia bayar pada malam harinya atau besoknya, maka dia sudah qadha, ya. Jadi mengatakan ila nihayati yaumil id. Ya, dimakruhkan menurut Syafi'i yukrahu ta'khiruha an sholatil id. Dimakruhkan membayar zakat fitrah setelah sholat id, hukumnya makruh, tapi tidak sampai pada derajat haram, masih sah. Ila nihayati yaumil id, sampai penghujung hari Lebaran, yaitu sebelum matahari terbenam masih boleh bayar zakat dan masih sah. Dan itu masih ada. Tapi kalau diakhirkan lagi sampai malamnya atau besoknya, maka dia berdosa. Asim, ya walazimahul qadha. Dia dosa dan dia wajib untuk membayar dengan qadha. Baik, kita selesai dari zakat al-fitr. Kita masuk pada berikutnya adalah tentang kurban ya. Yang terkait dengan hari raya Idul Adha. Al-Udhiyah ya. Kita singkat saja, yaitu kurbannya. Adapun disyariatkannya, sebagaimana kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Inni arafil manami anni adbahuk, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu." Dan Ismail tahu mimpi ayahnya, mimpi Nabi adalah wahyu. Dia mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Lakukanlah apa yang kau perintahkan, kau akan dapati aku sabar. Akhirnya falamma aslama tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah tunduk pada perintah Allah, kemudian anaknya sudah ingin disembelih, tiba-tiba Allah menyebutkan, kami panggil Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ya, kau telah membenarkan mimpimu. Dan kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar, yaitu domba yang besar. Maka dari situlah disyariatkannya namanya hari raya kurban, sebagai bentuk mengingat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim yang luar biasa, yang Allah suruh dia menyembelih putranya yang paling dia sayangi, putranya satu-satunya ketika itu, yang sudah menjadi orang dewasa, yang dia tinggal selama ini, ternyata disuruh untuk disembelih dan dia melakukannya. Tapi subhanallah, Allah ganti dengan apa namanya, dengan domba. Nah, kalau ditanya apa hikmah daripada udhiyah kurban, kita bilang hukum asalnya hikmahnya tunduk kepada Allah. Allah yang suruh kita tunduk. Dan hikmah-hikmah lain banyak. Di antaranya misalnya hikmah kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kambing kita pelihara, sapi kita sembelih karena Allah Subhanahu. Ini ibadah. Di sana masih banyak orang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu. Ada yang menyembelih untuk pohon, ada yang menyembelih untuk kuburan, ada yang menyembelih untuk jin, ada yang menyembelih untuk sawah, ada yang menyembelih untuk bumi, ada yang menyembelih untuk laut. Masih banyak orang menyembelih kepada selain Allah. Ada yang menyembelih untuk jin, menyembelih untuk dukun, menyembelih untuk roh-roh di hutan-hutan, kalau membuka proyek menyembelih untuk roh-roh. Ini semua kesyirikan. Dan kita bahwasanya udhiyah menyembelih karena Allah. Fasholli rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan sembelihlah karena Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk muasat lil fuqara, untuk bagi-bagikan kepada fuqara. Orang fakir kita bagikan, mereka senang. Ada sebagian orang yang mungkin tidak pernah makan kambing, tidak pernah makan sapi kecuali Idul Kurban, kecuali Idul Adha. Jadi ini hukumnya disyariatkan ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selalu menyembelih ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain. Rasulullah sallallahu menyembelih dua ekor domba. Kabsy maksudnya domba, amlahain ini mengatakan putih. Amlah maksudnya putih atau warna putih mendominasi warna domba tersebut. Aqranain ada hitam-hitamnya sedikit. Aqranain itu bertanduk ya. Dzabahuma bi yadihi, Rasulullah SAW menyembelih dengan tangannya. Wasamma, Rasulullah mengatakan bismillah wa kabbar Allahu akbar, bertasmiyah bismillah dan takbir. Wa wada'a rijlahu ala safahihima, dan Rasulullah SAW meletakkan kakinya di leher kambing tersebut, kemudian beliau sembelih ya. Baik. Hukum udhiyah maka tidak sampai pada derajat wajib menurut jumhur ulama ya. Dia adalah sunnah muakkadah. Hukum kita sekarang, kita bicara tentang hukum-hukum kurban. Yang pertama, hukum asalnya adalah hukum asal sunnah muakkadah. Hukum asal sunnah muakkadah adalah sunnah yang ditekankan. Namun bisa jadi wajib dengan dua hal. Bisa jadi wajib karena dua hal. Apa aja? Yang pertama karena nazar. Saya bernazar akan menyembelih pada Idul Kurban, Idul Adha ya. Dua hal ya. Nazar. Yang kedua dia tunjuk. Dia mengatakan ini kambing-kambingku untuk korban. Maka jadi wajib kata para ulama. Ya, jadi wajib. Apa bedanya antara yang sunnah dengan yang wajib? Bedanya, perhatikan. Bedanya. Sembelihan yang sunnah boleh dimakan sendiri, boleh dimakan sebagiannya sendiri. Oleh penyembelih, oleh dirinya. Adapun yang sembelihan yang wajib tidak boleh sama sekali. Dia tidak boleh makan. Ini seperti musim haji juga. Haji kan ada namanya dam, ada namanya al-hadiyu. Al-hadiyu maksudnya hewan yang disembelih karena kita haji kiran atau kita haji tam, atau boleh dimakan. Kita boleh makan, kita bagi-bagi sisanya. Tapi kalau itu dam, kita karena melanggar, kita menyembelih kambing, maka tidak boleh kita makan. Semuanya harus sedekah karena dia adalah sembelihan yang wajib. Ini hukum asalnya. Terus yang berikutnya, apa yang boleh disembelih? Apa yang boleh jadi kurban? Ada tiga hewan. Yang pertama adalah onta dengan berbagai macam jenisnya. Dengan jenis-jenisnya bebas ya. Onta Afrika, onta Indonesia kalau ada. Onta manapun. Onta Afrika, onta Arab, onta mana ya. Boleh. Yang kedua adalah sapi dengan jenis-jenisnya. Di antaranya adalah jamus, yaitu kerbau. Seperti kerbau. Kemudian yang ketiga adalah kambing dengan jenis-jenisnya. Kambing atau domba ya. Semua mais atau domba. Mais itu adalah kambing kalau bilang kambing Jawa, domba ya kita tahu yang berbulu ya. Semuanya diperbolehkan untuk dijadikan korban. Adapun berkorban dengan kuda enggak boleh. Kuda mahal Ustaz. Kita korban dengan kuda paling besar enggak boleh. Korban dengan gajah enggak boleh. Apalagi korban dengan ayam lebih tidak boleh lagi ya. Baik, siapa yang disunahkan untuk berkorban? Tiga. Yang dianjurkan untuk berkorban? Siapa saja disebutkan, yaitu tentunya Islam, tapi ini ada baliknya. Kalau tadi zakat fitrah tidak ada, Islam balik dan berakal, kemudian kemampuan ya. Islam, kemudian balik, dewasa dan berakal, tidak gila, kemudian mampu, istita'ah, kemampuan. Mampu maksudnya adalah yaitu dia punya uang lebih daripada kebutuhan nafkahnya ya, baik kebutuhan makannya, kebutuhan pakaian untuk dia dan keluarganya, kebutuhan untuk bayar tempat tinggal ya. Selama 4 hari, selama hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 13. Ini maksudnya mampu tadi saya jelaskan tadi. Maksudnya mampu tadi punya uang lebih dari kebutuhan untuk menyediakan nafkah. Nafkah tersebut mencakup sandang, pangan, papan untuk 4 hari. Kalau dia punya kelebihan maka bisa beli kambing, silakan dia korban. Tapi kalau enggak, ternyata ada utang harus dia bayar, ternyata baju anaknya belum dia beli, ternyata kebutuhan primer belum dia, maka tidak dianjurkan untuk menyembelih. Baik. Terkait dengan hewan-hewan ini, syarat-syarat hewan. Syarat-syarat hewan yang pertama dari sisi umur. Umur. Sini jelaskan bahwasanya onta adalah telah genap 5 tahun, yaitu masuk tahun ke-6. Onta itu dia sudah genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Masuk tahun ke-6 Hijriyah tentunya. Tahun ke-6. Artinya sudah genap 5 tahun. Tinggal hari besoknya sudah tahun ke-6 sudah boleh dijadikan korban. Yang kedua, sapi, yaitu masuk tahun ketiga. Artinya sudah genap 2 tahun. Sudah genap 2 tahun. Kemudian terkait dengan kambing, kalau kambing Jawa, maiz Jawa sama seperti sapi, masuk tahun ketiga. Sudah masuk tahun ketiga. Itu sudah genap 2 tahun. Kemudian domba, yaitu masuk tahun kedua, sudah genap setahun. Ini umur diperhatikan orang-orang, kalau kepada teman-teman yang menjual hewan kurban harus perhatikan hal ini. Jangan dia jual sebelum umurnya sehingga tidak memenuhi persyaratan. Kemudian terkait dengan kondisi hewan. Hewan harus terhindar dari 4 cacat, ya, harus terhindar kosong dari 4 cacat. 4 cacat tersebut adalah apa? Sangat sakitnya jelas, sakit yang jelas. Yang kedua, buta satu yang jelas. Al-awra, al-bayin awaruha. Buta satu yang jelas. Jelas-jelas buta. Apalagi kalau dua-duanya buta, lebih tidak boleh lagi. Kemudian diantaranya Al-Arja, Al-Bayin, Arajuha, ya. Yang jelas pincangnya. Pincang kaki satunya. Kalau kaki dua pincang lebih parah lagi. Satu kaki pincang enggak boleh. Yang keempat, yang sangat Al-Ajfa, allati la tunki, yaitu sangat kurus. Saking kurusnya tidak ada sumsumnya. Baik, ini adalah 4 cacat yang disepakati. Kalau kita perhatikan mazhab Syafi'i selalu mengembalikan kepada ini terkait dengan gemuknya hewan tersebut. Sakit jelas, tidak bisa makan, akhirnya kurus. Kemudian kalau pincang teman-temannya, kambing-kambing yang lain atau onta-onta lain sudah pada makan, dia masih sulit jalannya, sehingga dia tidak dagingnya kurang. Sama apalagi buta satu, apalagi dua buta, dia susah untuk makan, lihat makanan buta. Demikian juga yang sangat kurus. Adapun aib-aib di luar pada ini seperti kupingnya hilang, pantatnya terpotong atau dikebiri, maka itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Tapi intinya mereka mengatakan semua cacat yang mengantarkan pada berkurang daging, maka hendaknya tidak disembelih. Taib, masih ada hukum-hukum berikutnya. Sebentar, ini. Hukum-hukum berikutnya. Lanjutan. Hukum-hukum kurban. Yang kelima diantaranya, ya, satu kambing, ya, hukum berserikat dalam penyembelihan. Satu kambing hanya untuk satu orang. Satu kambing maksimal satu orang. Maksimal hanya untuk satu orang. Adapun onta atau sapi, satu onta atau sapi maksimal buat 7 orang. Artinya apa? Kalau satu sapi buat 2 orang boleh, satu sapi buat 1 orang juga boleh. Tapi kalau kambing hanya maksimal hanya satu orang, ya. Hanya satu orang. Oleh karenanya yang sering ditanyakan, bagaimana Ustaz dihukum sekolah anak-anak SD kemudian kumpul uang, mereka ingin berkorban. Kita bilang nggak bisa. Ya, kalau mereka mau, misalnya mereka kumpul uang terus uangnya dihadiahkan kepada gurunya, gurunya yang berkorban. Karena satu kambing beli kambing tidak boleh rame-rame. Kalau dia itu adalah untuk latihan korban sekedar, tapi tidak dikatakan hewan korban yang sah. Atau ini kambing sedekah, oke. Karena satu kambing hanya buat satu orang. Sebagaimana caranya dia kumpulkan uang, kasih orang lain, kasih mamanya, kasih siapa untuk berkorban, oke, nggak ada masalah. Tapi atas nama orang tersebut, ya. Para ulama membedakan antara pemilik kambing dengan men-share pahala. Kalau men-share pahala kata mereka bebas. Maksudnya kita boleh memotong seekor kambing, saya bilang pahalanya saya bagi-bagi buat keluarga, buat ayah saya yang sudah meninggal, ibu saya yang sudah meninggal, oke. Tapi atas kambing itu atas nama saya, karena satu kambing cuma satu orang. Nggak boleh 5 orang gabung satu ekor kambing, nggak boleh ya. Nggak, kalau nggak mampu nggak dipaksa kok. Ini kan bagi yang mampu. Tapi kalau sapi, onta boleh 7 orang maksimal, satu ekor sapi 7 orang. Ini terus persoalan berikutnya 6, hukum berkorban untuk mayat, berkorban atas nama mayat. Dua kondisi. Yang pertama, jika mayat tersebut berwasiat dari yaitu sepertiga harta warisannya, maka ini tentu boleh ya, tanpa khilaf, tidak ada khilaf. Ini juga mazhab Syafi'i membolehkan. Kondisi yang kedua, jika sang mayat tidak berwasiat. Misalnya bapak kita meninggal tidak pernah berwasiat, nanti potongan kambing dari harta bapak. Nah, enggak pernah. Terus kita pingin berbuat baik sama bapak, kita menyembelih atas nama bapak misalnya. Bapak sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Maka ini khilaf. Ini khilaf. Yang rajih di mazhab Syafi'i tidak. Yang rajih mazhab Syafi'i tidak sah. Ini disampaikan oleh Nawawi, tidak sah. Ini mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Mazhab yang lain boleh, ya. Ada khilaf tentu. Mazhab Hambali misalnya, Hambali boleh. Karena dikiaskan dengan sedekah. Para ulama telah sepakat sedekah atas nama mayat boleh. Nah, kalau sedekah atas nama mayat boleh, maka kambing dipotong atas nama juga boleh. Tapi ulama Syafi'i membedakan, beda antara sedekah dengan menyembelih. Ini dua ibadah yang berbeda. Inti dari ibadah berkorban itu sebenarnya bukan sedekahnya, itu nomor 2. Inti pertamanya adalah kamu menyembelih karena Allah. Kamu menyembelih karena Allah. Ini kan ibadah menyembelih. Adzabhu itu ibadah. Kamu menyembelih karena Allah. Sedekah urusan belakangan. Jadi sembelihan itu intinya bukan sedekah, tapi intinya menyembelih. Oleh karenanya tidak boleh kita menyembelih atas nama mayat karena tidak ada contohnya. Subhanallah, mazhab Syafi'i mengatakan tidak demikian. Tidak ada. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebenarnya memandang boleh karena ini masalah sedekah ini juga sedekah yang kita ingin sedekahkan hak kambingnya dan atas nama orang tua, sehingga mereka mengatakan tidak apa-apa menyembelih atas nama mayat. Tapi saya ingin sebutkan bahwasanya ada khilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan ini, Kemudian masalah berikutnya, waktu penyembelihan. Kita tahu bahwasanya ada sahabat dulu dia menyembelih sebelum orang sholat id, kata Nabi SAW, syatuka syatul lahmin. Dagingmu hanya daging biasa, bukan daging korban, karena kamu menyembelih sebelum sholat id. Maka awal waktu adalah setelah sholat id, baru boleh. Dan mazhab Syafi'i mengatakan, meskipun tidak sholat id, yang penting cukup waktu setelah terbit matahari, setelah waktu duha cukup untuk 2 rakaat dan 2 khutbah. Karena khutbahnya 2 kali. Pokoknya waktunya sudah melewati, misalnya misalnya kita syuruk misalnya jam 6 waktu duha, taruhlah setengah 7 cukup untuk 2 khutbah, cukup untuk 2 sholat ya mungkin seperempat jam atau 30 menit. Berarti jam 7 sudah boleh nyembelih meskipun kita tidak sholat. Jadi yang ditinjau adalah waktunya. Atau waktu setelah lewat waktu yang cukup untuk 2 rakaat dan 2 khutbah. Ini awal. Adapun akhir ya. Akhir adalah sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik Zulhijjah ini ya. Jadi kita masih boleh menyembelih, ada 4 hari berarti. Hari tanggal 10 kita boleh menyembelih. Kemudian hari tanggal 11 boleh menyembelih. Hari ke-12 juga boleh menyembelih. Hari ke-13 sebelum terbenam matahari boleh kita menyembelih. Jadi ada awal waktu dan ada akhir waktu ya. Taib, lanjutkan. Sunnah terkait udhiyah. Tentunya saya lupa tadi. Kalau orang nyembelih harus bilang Bismillah Allahu Akbar ya. Bismillah Allahu Akbar. Minka walaka ya. Sunnah-sunnah udhiyah contohnya diantaranya pertama adalah kalau bisa dibagi 3. Ini bagi yang bukan yang wajib ya, tapi yang sunnah. Kalau wajib tadi, kalau sembelih karena nazar harus semuanya dibagi. Ini dibagi 3. 1/3 makan sendiri, 1/3 untuk orang miskin, untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Namun mazhab Syafi'i mengatakan yang utama adalah makan sedikit, sisanya yang terbaik disedekahkan semuanya. Semuanya kecuali beberapa suapan, kecuali sedikit dimakan sendiri untuk keberkahan. Karena Rasulullah SAW makan dari sembelihannya ya. Ini di antara sunnah. Terus tadi kok tidak boleh juga kita kulitnya kita jual dan tidak boleh juga kita jadikan upah sebagai orang yang menyembelih, tidak boleh ya. Taib. Di antara juga sunnah-sunnah udhiyah yang kedua, jika ingin berkorban maka sejak malam 1 Zulhijjah makruh ya, atau tidak sampai haram ya, itu makruh memotong kuku dan rambut, tapi tidak sampai derajat haram. Sebab dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah", jika kalian melihat hilal Zulhijjah, "wa arada ahadukum aydhahi", dan sebagian kalian ingin berkorban, "falyumsik an sya'rihi wa adhafiri", maka tahan kukunya dan tahan rambutnya. Kenapa? Ada yang mengatakan ya untuk bertasyabuh dengan orang muhrim, orang ihram, karena orang ihram enggak boleh. Intinya tapi tidak sampai derajat haram, tapi hanya derajat makruh. Barang siapa yang ingin menyembelih meskipun dia belum punya sembelihan, tapi dia sudah ingin menyembelih, dia sudah berlaku sejak malam 1 Zulhijjah, sudah jangan potong kuku dan jangan cukur rambut. Kemudian di antara sunnahnya adalah menyembelih sendiri, sebagaimana Nabi SAW lakukan ya. Menyembelih sendiri ya. Kalau tidak bisa, maka diwakilkan. Dan dianjurkan dihadiri. Ia hadir, ia melihat. dianjurkan. Kalau zaman sekarang terkadang kita korban di tempat lain, maka tidak ada salahnya kita pakai video call kemudian kita lihat, kemudian kita bilang hadza minka walak, ya. Ya, yang beli bismillah Allahu akbar, kita bilang ya Allah ini dariku, darimu dan untukmu, ya. Tidak apa-apa kita lihat dengan video call, sebagaimana sebagian teman ketika itu ada yang menyembelih dilihat dengan video call sehingga bisa menyaksikan itu semuanya. Kemudian bagi hakim, bagi penguasa, yang keempat disunahkan bagi penguasa menyembelih di lapangan, ya, tempat sholat, menyembelih di lapangan sholat agar dilihat, jadi syiar, ya. Wallahu bishawab, ini saja mungkin yang saya sampaikan terkait dengan zakat fitrah dan udhiyah. Demikian para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.